Drop it. Paket dari Teh Erin. Terima kasih Teh Erin. Wapping. Terima kasih. Wih. Sama parfum. Parfumnya mau dia cobain langsung. Apa? Paketnya mau dia cobain langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar. Yang mana catat jamnya ya, hari ini Leslar akan live di sini ya sahabat, serta ada kabar dari Rizky Billar, Lesti Kejora yang bilang begini. Rizky Billar katakan ini nih soal para ubur-ubur ya sahabat, serta masih banyak lagi nih kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, langsung saja kita ke berita yang pertama nih. Nungguin dapur Bunda Lesti kan guys. Jangan lupa nanti nonton ya, vlog dapur Bunda Lesti Kejora akan segera tayang nih. Wow, spoilernya saja nih, bikin penasaran ya sahabat. Dimana ada komentar yang mengatakan, jelas dong selalu nungguin, apalagi kalau direview sama suaminya yang ngalur ngidul, jadi seru katanya ya. Masya Allah, bikin ngakak ya. Serta kita ada unggahan nih sahabat, masya Allah tabarakallah, anak solek, anak pinter nih si Abang L yang terlihat ya menyiapkan tangannya untuk duduk rapi tuh, tangannya disiapkan. Dan akhirnya tuh tangan si Abang L duduk rapi tuh, masya Allah auranya bikin gemes ya. Ada komentar di unggahan ini mengatakan, masya Allah saya juga pas nonton fokus ke bagian ini, pinter bager Sina, masya Allah Abang Al-Fatih ya, masya Allah tabarakallah, kamu tuh udah titisan kedua orang tuamu banget. Selalu memberikan energi positif, gemes banget. Tulis at Al-Khalif Bil Faqih dalam kolom komentar ya. Lanjut untuk kabar berikutnya nih, alhamdulillah ya, subscriber dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment makin hari makin bertambah ya, makin naik nih. Yang mana di sini sudah mencapai 1,33 juta subscriber nih, luar biasa ya. Masih banyak banget yang sayang kepada idola kita Lesti Kejora, Rizky Billar. Dan kita lanjut untuk kabar berikutnya nih, ada unggahan dari Hip500 mengatakan, walau nggak baru juga tetap Rolls Royce kok Bang Bill katanya ya. Dimana ini terkait postingan Rizky Billar ya, yang memberikan hadiah mewah untuk Lesti Kejora. Di unggahannya tersebut mengatakan, senang rasanya sebagai suami bisa mewujudkan satu persatu impian istri. Mohon maaf ya sayang, belum mampu beli yang baru, tapi mudah-mudahan kamu happy. Semoga di usia sekarang menjadikan kamu pribadi yang lebih baik. Tetap membumi dan selalu ingat dari mana kamu berasal ya, tulis Rizky Billar yang mendoakan Lesti di hari ulang tahunnya. Di unggahan Hip500 ini banjir komentar yang mengatakan, gak apa-apa second, yang penting gak riba, harga secondnya pun gak kaleng-kaleng ya. Masya Allah, betul banget tuh ya komentar dari @unitatribuana.
Ada juga komentar mengatakan, Masya Allah tabarakallah, gue tim ngaminin di setiap doa baik yang terlontar dari dede dan suaminya dan orang-orang yang sayang. Amin, amin, Allahumma amin ya. Semoga keluarga Leslar selalu sehat, panjang umur, bahagia selalu, dan dilimpahkan rezeki, karirnya sukses terus. Amin ya Rabbal Alamin. Kabar berikutnya di mana kita lihat nih, ada wawancara dari Papa Bilar. Yang mana di sini Papa Bilar mengatakan bahwa ia akan kembali nge-host nih ya sahabat di dua acara ya sahabat di Indosiar nih. Wow, kira-kira acara apa tuh ya? Apakah acara Tasbih dan juga acara Dangdut Akademi 5? Kita tunggu saja ya sahabat. Tentunya dalam unggahan ini pun ada komentar yang mengatakan, Masya Allah tabarakallah, semoga selalu istiqomah rezeki buat keluarga kecilnya, semakin Allah lancarkan, amin, Allahumma amin ya sahabat. Doa terbaik untuk Leslar, semoga selalu dilancarkan segala sesuatunya ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari story Rizky Bilar semalam nih, yang lagi baca buku tentunya nih ya. Di sini ia memberikan suatu renungan ya sahabat. Di mana di sini dalam buku bacaan tersebut Rizky Bilar menggarisbawahi ya sahabat, rumus sukses. Yang pertama doa, ditambah dengan visi, passion, dan kerja cerdas dan juga fokus, dan akhirnya sukses ya. Di sini Rizky Bilar mengatakan bukan nyinyir atau gibah yang akhirnya malah menjurus ke fitnah. Tuh, markona para ubur-ubur dengar enggak nih ya? Di sini Rizky Bilar memberikan sebuah rumus kunci sukses untuk kalian semua yang selalu gibah dan juga nyinyir yang akhirnya menjadi fitnah. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih sahabat, dimana kita lihat ya hari ini tonton live-nya Lesti Kejora Rizky Bilar akan hadir sepaket di TikTok-nya TikTok-nya Shop Merdeka Sale ya sahabat Leslar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan hadir di acara tersebut, yaitu hari ini ya pukul 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat ya sahabat. Jangan sampai ketinggalan tonton mereka di acara tersebut, karena akan banyak vitamin yang akan luber hari ini ya sahabat. Oke, dan kita lihat nih ada video ya sahabat. Tadi malam Lesti dan Rizky Bilar bermain badminton bersama Toba Boy BC. Kita lihat videonya ya sampai habis. Ketemu sama pemain voli, mainnya di badminton. Semangat! Mas Al melawan Iqbal. Tuh, Aldebaran melawan Iqbal. Dan video tersebut menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Tetap stay tune di Leslar Channel ya sahabat, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.